Seusai melaksanakan apel konsolidasi, Kapolda Sumatera Utara melaksanakan wawancara dengan beberapa wartawan media elektronik yang dilaksanakan di lobi Adi Pradana, Mapolda Sumatera Utara. Dalam wawancara ini, Kapolda Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, termasuk rekan-rekan media yang telah mendukung dengan pemberitaan-pemberitaan positif di berbagai media. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau juga menilai bahwa keberhasilan pengamanan rangkaian kegiatan ngunduh mantu dan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Utara merupakan sebagai wujud kerjasama yang sangat harmonis dan sinergitas seluruh instansi terkait dan masyarakat. Tadi pagi sudah melakukan konsolidasi dan dihadir oleh seluruh aparat keamanan, polisi khususnya yang bertanggung jawab terhadap pengamanan jalur lalu lintas, barang dan orang maupun pengamanan di titik di mana konsentrasi massa dan juga sampai ke objek pelaksanaan kegiatan. Nah ini kita mensyukuri karena dari tugas bandara menuju ke tempat acara dan sebagainya termasuk beberapa objek yang menjadi sasaran kunjungan kerja Bapak Presiden dan rombongan, nah, ini tempatnya sudah bisa terjaga, sudah bisa terkendali lewat mekanisme proses pengamanan yang terpadu antara Satgas Khusus TNI dengan kami di kepolisian. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.